أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد صدركم رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini saya dapat hadir di hadapan Anda dalam program bimbingan tahsin tilawah. Semoga Allah merahmati kita dalam pertemuan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim. Apabila satu kaum berkumpul dalam satu majlis Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengkaji Al-Qur'an, akan turun kepada mereka empat hal. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan turun kepada mereka ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan mendapatkan liputan dari para malaikat. Dirinya akan selalu dijaga oleh para malaikat. Yang keempatnya, akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada di makhluk yang di sekitarnya. Saudaraku rahimakumullah, membaca Al-Quran dengan benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, marilah kita memasuki materi selanjutnya, yaitu ayat gharibah. Ayat gharibah artinya beberapa ayat yang cara membacanya berbeda dengan kaidah pada umumnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk bisa mengetahui bagaimana cara membaca ayat gharibah ini. Dan hal ini sangat penting untuk bisa langsung memperhatikan dari mulut seorang pembaca yang sudah ahlinya, yakni seorang guru Al-Quran. Mudah-mudahan materi ayat gharibah ini dapat dipahami cara membacanya dengan baik. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan 25 macam contoh ayat gharibah. Yang pertama adalah saktah. Saktah artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, yaitu terdapat di surat Al-Kahfi ayat pertama, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat 14, sebagaimana contoh di surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Pada bacaan iwaja, kita berhenti yang iwaja, namun tanpa disertai nafas. Begitu juga contoh yang kedua di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-Rahman. Nomor dua, ishmam. Ishmam artinya membaca dengan disertai monyong, terdapat di surat Yusuf ayat 11. Ada sedikit monyongnya ketika kita membaca lafaz la ta'manna, yaitu contohnya lafaznya berbunyi qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf. Saya ulang. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf. Nomor tiga, imalah, yaitu membaca bacaan roh dibaca dengan bunyi re. Terdapat di surat Hud ayat 41, lafadznya berbunyi Bismillahimajriha wa mursaha. Keempat, tashil, yaitu membaca hamzah yang kedua pada lafadz a'ajaminyu dengan suara yang ringan. Terdapat di satu tempat surat Fussilat ayat 44.
Ayatnya berbunyi, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi a'jamiyun wa arabi. Jadi bukan dibaca a'a, bukan dibaca aha, namun a'jamiyun wa arabi. Selanjutnya nomor 5, naql, yaitu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11, bacaan al-ismu, cara membacanya al-ismu. Karena apa? Karena al-ismu ini merupakan hamzah wasol, maka suara i tidak perlu dibaca. Lafadznya berbunyi, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bukan dibaca bi'sal ismu. Nomor 6, disebut dengan mad badal asli, yaitu terdapat di surat Al-Ahqaf ayat 4. Ini banyak sekali yang membacanya i'tuni atau u'tuni. Dua-duanya tidak benar. Yang benar adalah lafadznya berbunyi, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza. Ketika ayat ini disambung, maka tidak ada masalah. Fis samawati tuni. Akan tapi ketika waqaf fis samawat, maka cara membacanya ituni. Nomor 7, ada beberapa tempat, yaitu 4 tempat, tertulisnya dengan huruf sad, akan tapi dibacanya dengan huruf sin. Untuk yang 2, yaitu dibaca dengan huruf sin, namun yang 2 lagi tetap dibaca dengan huruf sad. Saya sebutkan dua contoh huruf sad yang lebih baik dibaca dengan suara sin, yaitu di Al-Baqarah 245, ayatnya berbunyi, wallahu yaqbidu wa yabasutu wa ilaihi turja'un. Yang kedua, Al-A'raf ayat 69, ayatnya berbunyi, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Jadi yabsutu dibaca yabsutu, bastah dibaca bastah. Nomor 8, ada pembacaan yang disebut dengan idgham. Artinya apa? Huruf yang pertama tidak dibaca, kita langsung masuk ke huruf yang kedua, sehingga huruf yang kedua ini menjadi huruf yang bertasydid. Yaitu yang pertama, pada contoh huruf lam mati bertemu dengan huruf ra, terdapat di surat An-Nisa ayat 158 berbunyi, bar rafa'ahu Allah. Tertulisnya bal rafa'a, namun cara membacanya bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Yang kedua, pertemuan huruf ta dengan ta. Seperti contoh di Al-Maidah ayat 28, cara membaca huruf ta-nya ini tanpa dibaca qalqalah, namun tetap terbaca beberapa sifatnya. La in basata. Jadi tetap ada monyongnya pada huruf ta, basalta. La in basalta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Berikutnya contoh pada huruf ba mati bertemu dengan mim. Maka ba-nya tidak dibaca, kita masuk ke huruf mim. Seperti contoh di surat Hud ayat 42 yang berbunyi, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. Tertulisnya يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا.
Akan tapi cara membacanya, ya bunayya rukam ma'ana. Nomor 9 kita sebut dengan huruf ziyadah atau huruf tambahan atau istilah lain sifar. Artinya apa? Apabila kita temukan huruf alif, wawu atau ya, di atas huruf tersebut ada tanda bulatan kecil, maka itu artinya huruf tersebut tidak ada fungsinya dalam segi bacaan. Namun secara tulisan ketiga huruf tersebut harus ada. Karena apa? Ini untuk melestarikan tulisan Al-Quran yang disebut dengan Rasm Utsmani harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh surat Al-Baqarah ayat yang kelima yang berbunyi Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dibaca pendek walaupun di situ ada wawunya. Akan tapi di atas wawu ada tanda bulatan kecil. Contoh yang kedua pada surat Hud ayat 68 Ala inna Thamud kafaru rabbahum. Thamud di atas alif ada tanda bulatan. Alif tidak difungsikan sebagai tanda panjang. Tidak ada fungsinya. Nomor 10 bacaan fihi. Biasanya pada bacaan fihi ini kita selalu membaca pendek pada bacaan hi. Akan tetapi ada satu kata fihi di dalam Al-Quran ini yang mana bacaan hi harus dibaca panjang, yaitu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا. Nomor 11 yaitu pada huruf ra. Kalau kita temukan huruf ra mati didahului dengan bacaan kasrah, maka biasanya dibaca tipis seperti hatta zurtumul maqabir. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir. Nah ini dibaca tipis karena ada ra mati didahului dengan kasrah. Akan tetapi ada dua tempat huruf ra mati didahului dengan bacaan kasrah wajib dibaca dengan tebal, yaitu yang pertama apabila huruf ra itu disudahi dengan huruf isti'la yang berharokat fathah seperti lafad Inna rabbaka labil mirsad. Terdapat di surat Al-Fajr ayat 14. Begitu juga di surat An-Naba ayat 21. Inna jahannama kanat mirsad. Mirsad dan labil mirsad dibaca dengan tebal walaupun sebelumnya ra berupa kasrah. Tempat yang kedua, huruf ra yang dibaca dengan tebal walaupun sebelumnya berupa huruf kasrah, yaitu pada huruf ra yang didahului dengan hamzatul wasl seperti di surah Al-Fajr ayat 28 yang berbunyi Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Nomor 12 kita sebut dengan nun wiqayah. Artinya nun yang dibaca dengan bacaan kasrah di tengah-tengah pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebagaimana contoh ketika kita menyambung ayat pertama ke ayat kedua dari surat Al-Humazah, maka akan terdengar suara nun kasrah. Wailul likulli humazatin lumazatin illadhi jama'a malan wa'addada. Apa sebabnya? Karena ada tanwin. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasl, hamzah wasl, maka tanwinnya kembali ke harokat aslinya. Apabila dia tanwin kasrah, maka dibaca kasrah dan ditambahkan dengan nun kasrah. Lumazatini. Apabila tanwin fathah, maka dibaca fathah dan ditambahkan dengan nun kasrah seperti bacaan Muhammadani. Dan apabila dia berupa dhammah, maka tanwin dhammah tersebut dibaca dhammah, kemudian ditambahkan dengan nun kasrah, seperti fitnatunin qalaba. Sekali lagi saya contohkan, seperti di surat Al-Jumu'ah ayat 11. Aulahwanin faddu. Tidak benar jika dibaca aulahwan faddu, tapi aulahwanin faddu. Nomor 13.
ada bacaan yang tahi. Bacaan ini sering terjadi kesalahan di masyarakat kita, yaitu di surat Al-Alaq ayat 15, bahwasanya bacaan yang tahi ini tidak boleh dibaca panjang. Tidak benar. Karena apa? Karena hak di sini bukanlah hak dhamir, yaitu kalla la illam yantahi lanasfa'an. Tidak benar jika dibaca lam yantahi lanas. Nomor 14, sering kita bertemu dengan bacaan yauma idzin, seperti di az-zalzalah, yauma idzin yasdurun nas. Namun ada dua tempat di dalam Al-Qur'an itu berbunyi yaumi idzin. Jadi bukan yauma, akan tapi yaumi idzin dengan dibaca kasrah mimnya. Yaitu terdapat di surat Hud ayat 66, yaumi idzin. Dan di surat Al-Ma'ad juga ayat 11, yaumi idzin. Begitu juga lafaz Allah, seringkali kita membaca dengan Allahu. Seperti qul huwallahu ahad, yakni dengan dibaca dhammah ha-nya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akan tapi ada satu tempat dalam Al-Qur'an itu bacaan Allah di awal kalimat, di awal ayat, namun dibaca dengan kasrah. Maka jika tidak hati-hati, kita akan membaca salah Allahu. Yaitu terdapat dalam surat Ibrahim ayat kedua, Allahilladzi. Nomor 15, bacaan wawu yang bertasydid. Seringkali di antara kita membaca wawu tasydid, lam yang bertasydid atau yang bertasydid suka ditahan lama, seperti awaw wa nasaru tawwaba illalladzina. Semuanya tidak benar. Karena apa? Huruf bertasydid yang disertai dengung itu hanya pada huruf nun dan huruf mim. Maka apabila kita membaca huruf wawu yang bertasydid, tidak boleh dibaca dengung atau tidak boleh ditahan lama-lama. Begitu juga pada huruf lam tasydid, langsung dibaca dengan cepat. Illalladzina amanu. Tidak boleh dibaca illalladzina amanu. Seperti di wawu yang bertasydid Ali Imran 188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Jangan dibaca ataw wa yuhibbun. Begitu juga di surat Al-Mutaffifin ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum. Jangan sampai dibaca wa idza kaluhum aw wazanu. Tidak benar ketika wawu tasydid ini dibaca dengan ditahan lama. Saudaraku rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ayat Ghoribah nomor 16, simaklah baik-baik pembacaan surat Al-Qiyamah. Surat yang ke-75 ini akan saya bacakan 30 ayat. Mohon diperhatikan dengan baik, karena dalam surat ini banyak sekali pelajaran atau ayat ghoribah yang kita dapatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. Marilah kita melanjutkan materi ayat gharibah nomor 16. Ayat gharibah 1-15 yang pertama tadi lebih banyak pembacaan ayat-ayat gharibah yang terdapat di pertengahan. Adapun selanjutnya ini lebih banyak terdapat pada akhir ayat atau ketika kita berhenti, disebut dengan waqaf. Mari kita mulai dari nomor 16 ini, yaitu dari contoh surat Al-Baqarah ayat 196. Ada bacaan berbunyi minal hadyi, yaitu kita berhenti dengan akhiran huruf ya. Makhraj huruf ya atau cara pengucapan huruf ya, yaitu dengan meringis ya. Maka pada bacaan ini pun cara ketika waqaf disertai dengan meringis. Famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Bukan had tapi hadi. Nomor 17. Ketika kita waqaf berakhiran huruf wawu. Makhraj huruf wawu atau cara membaca huruf wawu yaitu dengan monyong. Wa, wi, wu. Maka sebagaimana contoh di dalam surat Al-Baqarah 219 ada bacaan qulil afwa. Ketika kita waqaf maka cara membacanya qulil af. Bukan qulil af namun qulil af. Ada makhraj huruf waw yang ditampakkan. Qulil af. Contoh selanjutnya Al-An'am 32 dan Muhammad 36. La'ibu walah. La'ibu walah. Jadi kita tampakkan makhraj huruf waw tersebut. Nomor 18 yaitu berhenti pada tanwin fathah. Khususnya pada tanwin fathah huruf hamzah. Setiap kali kita membaca tanwin fathah, maka pada dasarnya harus dibaca fathah panjang. Sebagaimana bacaan wal'adiyati dhabha, dhabhan, dhabha. Fawasatana bihi jam'a dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya tekankan pada huruf hamzah. Hamzah di belakang ketika di tanwin fathah, maka cara membacanya dibaca fathah panjang.
baik huruf hamzah tersebut disudahi dengan alif ataupun didahului dengan alif, maka huruf hamzah dibaca dengan bacaan panjang seperti bacaan Al-Baqarah 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Bacaan binaa'a dan maa'a, a-nya dibaca panjang dua harakat. Nomor 19, kita waqaf disertai dengan dengung dan disertai dengan hamas atau desis, yaitu seperti bacaan pada minka. Minka ketika berhenti, mink. Min dibaca dengung, kemudian kaf ada hamasnya, mink. Al-Ma'idah 114. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Salah kalau dibacanya wa ayatan mink, tapi wa ayatan mink. Contoh selanjutnya di surat Al-An'am 128. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal jinni wal ins. Jangan sampai dibaca wal ins, tapi wal ins. Contoh yang lain bisa kita buka di surat Fussilat 25 dan Al-Ahqaf 18. Nomor 20, cara membaca waqaf pada huruf qalqalah, yakni kita berhenti pada suatu ayat yang ujungnya berupa huruf qalqalah, yaitu sebagaimana contoh Al-Baqarah ayat 19. Wabarqun, ketika berhenti wabarq, bukan wabarq namun wabarq. Saya contohkan Al-Baqarah 19. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق. Contoh yang lain surat Al-An'am 121. Lafisqun, lafisq, bukan lafisq tapi lafisq. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ. Banyak sekali contoh seperti ini kita dapatkan dalam Al-Quran seperti قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ minar rizq min ba'd. Nomor 21, waqaf pada suatu bacaan yang mana huruf sebelum terakhirnya itu berupa huruf qalqalah. Bagaimanakah cara membacanya? Huruf qalqalah akan selalu dibaca dimanapun ia berada. Seperti di sini, sebelum huruf yang terakhir berupa huruf qalqalah, maka dibaca dengan sempurna. والفجر والفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Hal ini sering tidak ada masalah cara membacanya, hanya penegasan bagaimana cara membaca huruf qalqalah. Selanjutnya nomor 22, berhenti pada suatu ayat yang mana huruf sebelum terakhir bukan huruf qalqalah. Begitu juga huruf terakhirnya pun bukan huruf qalqalah. Seperti bacaan idza jaa nasrullahi wal fath
huruf terakhirnya huruf ha, sebelum terakhir huruf ta. Bagaimanakah cara membacanya? Cara membaca huruf seperti ini, diberikan bacaan e, suara pantulan yang sangat lemah, samar-samar cara membaca e pada huruf sebelum terakhirnya. Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dua contoh ini terdapat di dalam surat An-Nasr atau Idza jaa. Contoh kedua pada surat Al-Asr atau Wal Asri. Cara membaca Wal Asr, suara sad diberikan suara e dengan samar-samar dan suara ra tetap dibaca dengan sempurna. Wal asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Nomor 23, contoh cara membaca waqaf pada beberapa huruf hamz, yaitu seperti pada huruf ta dan pada huruf kaf. Al-Baqarah 259. Qala kam labith, labith, bukan labith tapi labith. Ali Imran 117. Asabat harsa qawmin zalamu anfusahum faahlakat. Fa'ahlakat. Selanjutnya An-Nisa 47. Kama la'anna ashabas sabt. Nah, di sini ada huruf ba mati dan huruf ta mati. Maka sifat qalqalah pada huruf ba dan sifat hamas pada huruf ta, dua-duanya harus dibaca dengan sempurna. Selanjutnya Al-Ma'idah 42. Sama'una lil-kadhibi akaluna lis-suhd. Lis-suhd. Jangan dibaca lis-suhd, namun lis-suhd. Al-Mutaffifin 21, huruf kaf. Khitamuhu misk. Sekali lagi. Khitamuhu misk. Bukan misk, namun misk. Nomor 24, contoh cara membaca ketika waqaf pada huruf-huruf yang bertasydid. Saudaraku rahimakumullah, pada huruf yang bertasydid ini kami bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, waqaf pada huruf nun yang bertasydid. Bagaimanakah cara membacanya? Seperti contoh yang pertama, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka untuk yang pertama ini, ketika kita berhenti pada huruf qalqalah yang disertai dengan tasydid, maka cara membacanya qalqalah disertai jeda. Contoh berikutnya An-Naba 39. Dzalikal yaumul haq. Berikutnya Al-Baqarah 189. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang kedua, waqaf pada huruf yang bertasydid berupa huruf nun. Huruf nun ketika bertasydid maka dia akan dibaca dengan dengung. Ketika di akhir bacaan pun tetap harus dibaca dengan dengung. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 186. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ingat pembacaan dengung tiga harakat. Saya contohkan kembali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Hujurat ayat 11.
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن Selanjutnya berhenti pada huruf yang bertasydid, yang mana huruf terakhir bukan huruf qalqalah dan bukan huruf nun. Maka cara membacanya cukup ditekan dengan kuat. Jangan sampai ditahan lama-lama seperti lam tasydid, ra tasydid, ya tasydid dan sebagainya. Sebagaimana contoh Al-Baqarah 265. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ Tidak perlu dibaca فَطَلْ Nanti kelamaan makhraj huruf lam. An-Nisa 128 وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ Terakhir ayat gharibah nomor 25 berkaitan dengan hamzatul wasl atau hamzah wasl. Apakah hamzah wasl itu? Hamzah wasl artinya, jika kita perhatikan di dalam mushaf Timur Tengah, akan kita temukan alif, ada tanda sad kecil di atasnya. Itu namanya hamzatul wasl. Dia akan dibaca ketika di awal bacaan, namun ketika di pertengahan bacaan, hamzah wasl tidak ada bacaannya. Bagaimanakah cara membaca hamzah wasl? Ada dua. Yang pertama, apabila hamzah wasl terdapat pada bacaan lam ta'rif atau al, maka akan selalu dibaca al. Seperti bacaan alhamdu, alqari'atu, dan lain sebagainya. Yang kedua, hamzah wasl jika tidak terdapat pada lam ta'rif atau tidak terdapat pada bacaan al, maka kaidahnya melihat huruf yang ketiga. Apabila huruf ketiganya dibaca dhammah, maka hamzatul wasl dibaca dhammah. Seperti bacaan ud'u ila sabili rabbik, huruf ketiganya adalah ain. Ain dibaca dhammah, maka dibacanya ud'u. Unzuru ila sama, huruf ketiganya adalah huruf dha. Dha dibaca dhammah, maka u dibacanya unzuru. Hamzatul wasl yang kedua akan dibaca dengan kasrah apabila kita melihat huruf yang ketiganya berupa fathah atau kasrah. Perhatikan, apabila huruf ketiganya berupa harokat fathah atau kasrah, maka hamzah wasl dibaca dengan kasrah. Seperti bacaan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Huruf ketiganya iqra adalah ra, kita baca iqra. Irji'i, huruf ketiganya huruf jim, dibaca kasrah, maka dibaca irji'i. Lafaz ihdina, huruf ketiganya adalah huruf dal berharokat kasrah, maka hamzah wasl dibaca dengan kasrah, ihdina siratul mustaqim. Demikianlah saudaraku rahimakumullah, materi ayat gharibah ini telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah telah kita pelajari bersama bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, cara membaca hurufnya, gunnah, mat, ayat gharibah. Ini merupakan tahapan yang pertama, bagaimana kita menjadi insan Qur'ani. Ada 5 tahapan, bagaimana agar kita bisa menjadi generasi Al-Quran. Yang pertama, secara tilawatan. Kita mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas tilawah Al-Quran. Tahapan yang kedua adalah menghafal. Artinya, kita setelah mampu membaca Al-Quran dengan benar, kita harus mencoba untuk meningkatkan diri dalam program menghafal Al-Quran. Kita mulai dari menghafal juz 30. Selanjutnya, kita menambahkan juz berikutnya. Alhamdulillah, kami sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz sejak umur 15 tahun. Yang ketiga, tahapan untuk menjadi insan Qur'ani adalah tadabburon, yaitu kita harus mencoba meningkatkan program menghayati, memahami Al-Quran Al-Karim. Dapat kita lakukan 1 pekan 1 kali, kita membaca terjemahan Al-Quran. Yang keempat adalah wanashron, yaitu dakwah bil-Quran, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dengan cara mengajarkan Al-Quran, dengan cara menyuruh saudara-saudara kita untuk belajar Al-Quran, maka kita masuk tahapan generasi insan Qur'ani yang keempat.
Yang kelima adalah wa'amalan, yaitu pengamalan ajaran Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi generasi Quran, insan Qurani, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tilawatan membacanya, wa hifdzan dan menghafalnya, wa tadabburan dan menghayatinya, wa nashran dan mendakwahkan bil Quran ini, dan yang kelimanya wa amalan. Demikianlah saudaraku rahimakumullah, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi ahli Al-Quran, orang-orang yang senantiasa meningkatkan interaksi bersama Al-Quran Al-Karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.